Tapi kita yang tadi nongol, ya ampun, kita ucapin aja selamat siang buat Pak Kim, Direktur Pemberitaan. Pak Kim, selamat siang Pak Kim. Sini dong dangdutan sama kita-kita. Sini dong Pak Kim. Pak Kim, sini Bapak. Ini alhamdulillah kaget loh Bapak, saya tak pikir suaminya bintang tamu kita. Sini diajak sekalian, sini bintang tamu kita. Iya benar-benar. Ini, sini komandan, mau ke sini. Wow, tuh kan. Ayo Pak Kim ikut Pak juga Kim. Pak Kim. Lo dapat apa? Keren Pak. Tuh jadi stasiun dangdut tuh dicintai sama semua masyarakat ya. Tuh. Yang punya Tanjung Perak. Hormat terlalu Pak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat datang di stasiun dangdut. Terima kasih. Dadakan. Oh dadakan. Siapa namanya ya? Saya Leni Pak. Yang ini Chandra. Yang ini bintang tamu kita. Iya benar. Pak, gimana nonton stasiun dangdut tiap hari pastinya ya? Suka dong sama stasiun dangdut ya? Acara dangdut yang Jawa Timur punya ini stasiun dangdut istilahnya. Gimana, justru Pak? Kelihatannya kayak toh acara program iki sing salah satu sing angkat JTV ya iki. Selain pojok pitu. Selain pojok pitu ya sama Pak. Sama yang malam acara berita malam itu apa ya? Pojok kampung. Pojok kampung. Ah. Ini bagus. Bapak tapi suka lagu dangdut ya Pak ya? Semua lagu semua suka. Lagu. Ada enggak yang paling favorit Pak? Lagu dangdut yang paling favorit Kopi Dangdut. Kopi Dangdut. Terajana. Terajana. Kuda Lumping, Tragedi. Enggak sampai sedetail itu. Kopi Dangdut ya Pak? Boleh dong satu bait aja buat pemirsa yang ada di rumah. Oke boleh dong Mas. Pakin kesini. Enggak boleh. Harus tetap mas. Ladanya Pak. Okay, buat demi teman saya Pakin ya. Okay. Siap. Standar om. Standarnya aja Pak. Wah luar biasa. Oke baik lagi. Langsung yuk. Dapat kalau ku pandang kali bintang yang bisa. Saya terdengar melodi cinta yang membara. Terasa kembali gelora jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara sangat sangat bagai ciuman yang pertama. Terasa kembali gelora jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu merdu kopi dangdut. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah hadir di stasiun dangdut. Terima kasih. Nah pemirsa, ini bahwa ini bukti bahwa stasiun dangdut dicintai seluruh masyarakat loh. Ya ampun. Betul. Iya kan? Iya. Iya. Rian ini kayaknya sering juga ya di job sama kayak apa ya, kayak ke Marinir gitu. Oh iya, kata lagu sering ya kan ya. Iya benar. Sering mereka tuh kayak betul kalau ada job gitu, maksudnya ada event gitu pi tak gitu loh selalu jam. Ya oke baiklah. Kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana, seru banget kita ya. Yes. Jadi tetap di sini aja di stasiun dangdut. Digoyang. Tambah. Yahoo.